Dulu contohlah yang kalau KL ni orang akan pegang fatwa mufti wilayah persekutuan. Ha, gitu. Tapi dia kan ada dia dah alim sangat, dia pun keluarkan fatwa dia sendiri. Tapi dia bukan mufti. Tapi dengan sebab kealiman dia dan diiktiraf, dia boleh mengeluarkan fatwa. Jadi Imam Syafi'i dah berguru dengan Imam Malik, berguru dengan Imam dengan anak murid Imam Abu Hanifah. Bila dia balik ke Madinah, Imam Malik kata, kau dah boleh berfatwa menggunakan dalil kuat sendiri, ilmu kuat sendiri. Walaupun macam tu tuan-tuan, Imam Syafi'i masih belum lagi membentuk mazhabnya sendiri, mazhab Syafi'i. Ia masih lagi dia dengan untuk guru dia Imam Malik. Masih lagi, boleh lagi kita katalah, masih lagi bermazhab dengan mazhab Imam Malik. Kali ikut jalan ceritanya macam tu. Imam Syafi'i tinggal dengan Imam Malik sampai tahun 179 Hijrah. Sehinggalah Imam Malik meninggal dunia. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala belajar dengan Imam Malik. Ada beberapa pendapat. Ada mengatakan dia belajar dengan Imam Malik selama 7 tahun. Dan ada yang mengatakan Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik selama 9 tahun. Kita dah cerita pada dulu, pertemuan kita bermula dulu. Al-Imam Syafi'i belajar bahasa Arab selama hampir 10 tahun dengan kabilah Huzayi. Ya, itu dah lah Arab, belajar bahasa Arab 10 tahun. Jadi kita ni, kalau berkata ustaz nak buat kelas bahasa Arab boleh? Tak boleh. Tapi kita nak 3 bulan saja. 3 bulan kau bolehlah makan nasi Arab. Ya, kau kenalah restoran makanan Arab Hadramaut. Yang lain-lain kau jangan sembang lah. 3 bulan membaram, 3 bulan bangun, 20 tahun belajar. Okey. Lalu Imam Malik akhirnya meninggal dunia pada tahun 179 Hijri. Ini tuan-tuan zaman kurun yang terbaik. Inilah golongan yang panggil Salafus Salih. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat Nabi, zaman tabi'in dan zaman tabi' tabi'in. Sebab tu saya ulang banyak kali, orang yang ikut mazhab inilah orang yang sebenarnya golongan salafi ataupun salafus salih. Ya, orang yang ikut mazhab ni. Tapi pelik zaman kita yang tak ada mazhab tu mengaku salafi. Itu bukan salaf, itu salafi. Menjadi mufti kiamat. Setelah guru ni Imam Malik kembali ke rahmatullah, Al-Imam Syafi'i mengembara ke Yaman. Perjalanan ke Yaman di sepanjang riwayat menyatakan bahawa wali Yaman, mana gubernur Yaman ataupun datuk bandar Yaman, datang ke kota Madinah untuk menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa dia datang Madinah ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu ada fatwa dia kalau buat-buat salam bini kata apa? Kalau siapa yang datang ke Madinah untuk niat ziarah kubur Nabi, bid'ah, tak dapat pahala. Sampai macam tu tuan-tuan. Ya tu dah. Bila kita tidak menjaga adab dengan ulama-ulama dahulu, maka kita akan rosak. Dengan Nabi pun kita tak beradab sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang YB daripada Yaman ni datang ke Madinah, dan di sanalah dia dengar tentang kepintaran, kehebatan, keilmuan Al-Imam Syafi'i. Maka gubernur Datuk Bandar daripada Yaman ini tertarik dengan Imam Syafi'i sehingga diusahakan untuk bertemu dengan Al-Imam Syafi'i. Kemudian dapatlah kata sepakat antara kedua-duanya. Jadi setelah berjumpa, bincang, dia pun berhajat sangat nak bawa Imam Syafi'i ke Yaman. Bahawa Imam Syafi'i akan dibawa ke Yaman dan diangkat menjadi mufti di sana, mengajar di sana, dan di waktu yang sama memegang jawatan SJOK lah pula. Ketua Setiausaha Negara KSU. KSU, kau jangan main-main bangun. Maknanya apa, Imam Syafi'i ni orang bukan sekadar ulama, bahkan orang yang memegang jawatan politik. Ini bukti ulama berpolitik. Jadi ada orang-orang alim yang Allah Ta'ala berikan kemampuan kepada dia macam tu, ya. Dia boleh berlaku. Ada orang tak boleh. Ada orang mengajar je lah macam aku ni, mengajar je. Tak kerti mana orang politik ni. Bolehlah sikit-sikit. Sekadar smackdown tu bolehlah.
Tapi nak pegang jawatan macam orang lain, nak masuk parlimen macam orang lain, kita tak mampu ya. Kita tak ada karakter, tak ada talent. Mengajar ni pun gitulah, sambil layan tuan-tuan dengan mengantuk ni. Mufti dengan makna yang memberi fatwa. Dan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menjadi masyhur di Yaman dan di sekitarnya. Ramai orang memuji dan memuji Imam Syafi'i dengan sebab kecekapan dan kepintaran beliau. Tetapi sungguh pun beliau sudah menjadi alim besar. Alim, subhanallah, sudah disegani. Namun beliau tidak segan-segan untuk meneruskan pengajian apabila ada guru agama yang lebih alim daripada beliau, untuk beliau menambah ilmu pengetahuannya. Bayang tuan-tuan, dijemput daripada Madinah oleh Datuk Bandar Yaman jadi mufti di Yaman. Belajar lagi. Ini pun betul. Di Yaman beliau belajar dengan Syekh Yahya bin Hussein, seorang ulama besar di kota Sana'a ketika itu. Syekh Yahya bin Hussein ni tuan-tuan salah seorang ulama Yaman yang berpegang dengan mazhab Al-Imam Al-Layzi daripada Mesir. Orang-orang alim, subhanallah, masya-Allah, Imam Syafi'i belajar dengan dia. Jadi kalau kita belajar pada kita rasa kita alim, maknanya kau tak alim tu. Imam Syafi'i dah level mufti masih belajar lagi. Ada ingat masa nak belajar dulu kat Syria? Satu hari tu musim cuti sekolah, kita pergi sekolah ambil report card. Nak balik tu naiklah. Sana Syria dia punya pengangkutan awam dia, taksi, bas dengan van. Dan dia panggil servis. Dia panggil servis. Jadi kita pun naiklah. Naik dalam van tu, anda jumpa seorang tok guru kita orang lah mengajar kita orang dekat masjid. Dia Syekh Ahmad Rushdi. Saya kalau orang belajar Syria semua kenal Syekh Rushdi ni, orang alim, subhanallah. Anda jumpa dia tu, masa tu pagi-pagi lah. Kita mengambil report kan, pagi dah pukul 8:30 gitu. Tengok-tengok dia ada dalam servis tu. Anda kata, Syekh lah, wait right. Macam dia cakap begitu kan, macam dia tu. Kata, Syekh dari mana? Syekh kata, aku baru habis belajar. Baru habis belajar? Syekh belajar? Saya belajar lah, dia kata. Mana tuan-tuan dia belajar lebih awal bagi kita orang. Lepas subuh dia belajar dah. Anda kata, Syekh belajar kat mana, belajar apa? Dia kata ada satu tempat dekat kawasan sekolah kita orang tu, nama tempat tu Al-Muhajirin. Atau mungkin ada rumah seorang ulama besar, kita belajar usul fiqh dengan dia. Dia kata, Syekh tu kata apa? Syekh Rushdi tu kata, susahnya lah nak faham. Dia kata macam tu, susahnya nak faham. Itu orang alim macam tu kata susahnya nak faham. Tiba-tiba kita ajak ayam ni, tiba-tiba faham lah ke. Cakap puak kepala pun tau. Jadi, masa Syekh tu duduk dalam servis tu, dia pakai pakaian macam orang bekerja tau. Dia tak pakai jubah, dia pakai ragut lah sikit. Dia kata, ayah, lepas ni kepada Syekh. Lepas ni kerja lah. Kerja pula. Lepas subuh, talaqi usulul fiqh dengan ulama tu. Lepas tu, sama pergi kerja. Dia ada kilang kain dekat dalam Syekh. Itu nak sebut tuan-tuan, orang alim ni banyak belajar. Itu kita ni kena banyak belajar. Lepas tu orang yang banyak ilmu ni, dia tak cepat keluar fatwa. Dia fikir. Yang cepat keluar fatwa ni yang macam kita ni, yang belajar dengan Syekh Google. Jadi Imam Syafi'i belajar dengan Syekh Yahya bin Hussein, seorang ulama yang memegang mazhab Al-Imam Layth, yang masa tu terkenal mazhab ini di Mesir. Tapi tuan-tuan, Allah takdirkan mazhab Imam Layth ini pupus. Dah tak ada dah. Sampai sekarang pun dah tak ada. Pada ketika beliau berada di Yaman, beliau diangkat menjadi wali, YB lah bahasa kita ya, jadi YB di daerah Najran, menjadi kepala daerah di situ, jadi YB kat situ. Mana Imam Syafi'i pegang jawatan KSU, jadi YB, jadi mufti. Pada ketika beliau di Yaman itu, beliau diangkat. Pada ketika menjadi wali daerah Najran, beliau disayangi oleh rakyat kerana adil dan pemurah. Rakyat sayang dengan sebab dia memerintah dengan penuh keadilan dan amat pemurah. Imam Syafi'i ni orang yang amat pemurah. Kalau kita baca sejarah dia, pernah Imam Syafi'i dia naik kuda, tiba-tiba kasut dia terjatuh. Datang seorang budak kecil, tolong ambilkan kasut. Terima kasih, Imam Syafi'i kata. Kejap. Dibagi upah ke budak dia tu ambil kasut. Dia bagi berapa tuan-tuan? 10 dinar.
Bukan 10 sen bang oi. Bukan 10 ringgit bang oi. 10 dinar kau tahu. 1 dinar berapa duit kita bang? 1 dinar 600 ringgit bang. Dia bagi 10 dinar, upah bukan upah lah, hadiah budak tu tulang pengasuh yang jatuh pada kuda je. Itu je pemurahnya Al-Imam Syafi'i. Kita berkira bagi 10 ringgit, dia pulang. Dia pecah. Pekerjaan ini tidak lama dijabat oleh beliau kerana tidak sesuai dengan bakatnya. Beliau lebih condong kepada ilmu daripada siasat ataupun politik. Mana tak lamalah, mungkin sepegal, mungkin kurang daripada sepegal, Imam Syafi'i pegang jawatan politik, kemudian dia letak jawatan. Sebab orang kata tak berapa serasi dengan jiwa dia. Sebagai contoh macam sahabat Nabi kan, Abu Hurairah. Abu Hurairah semua orang tahu, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan dia sempat jadi YB sekejap. Kemudian dia letak jawatan. Bila nak diberi balik jawatan tu pada dia tak nak. Sebab apa? Tak kena dengan jiwa dia. Jiwa dia jiwa pengajar. Jiwa-jiwa mengajar lah. Orang politik ni, ada orang memang dilahirkan macam tu. Ada orang dilahirkan untuk mesyuarat. Mesyuarat je kerja ni. Memang suka berbenuh mesyuarat. Oh lu, aku tak faham orang macam ni. Serius aku cakap. Ada kawan saya cerita tuan-tuan, dia kerja dekat satu jabatan kuasaan, tak sebut nama tu atas sebab-sebab keselamatan. Dia kata, aku tak faham ustaz. Puasa aku kuat mesyuarat ustaz. Aku mesyuarat dengan dia ustaz 5 jam ustaz. 5 jam masyarakat dia tak pernah menguap. Sekali pun tak pernah menguap. Aku dah 18 kali menguap. Jadi lek. Dalam macam tu dengan penuh perasaan. Dia baca minit masyarakat. Dia baca dengan penuh perasaan dan keinsafan. Kan? Memang dilahirkan untuk masyarakat. Go. Ada korang ajar tu tak? Di Kelantan. Sampai kat Subang, terus pergi apa Shah Alam mesyuarat. Mari Shah Alam pergi pula Gombak mesyuarat. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Hebat kau ni. Aduh, aku mesyuarat paling aku malas ya. Jadi Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia, sempat jadi YB tapi tak lama letak jawatan. Kan ada yang dari lama, ramai-ramai yang jadi YB lama. Antara contohlah orang alim yang terkenal jadi khalifah yang hebat selain pada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tuan-tuan cicit kepada Umar Al-Khattab. Sebelum jadi khalifah, dia merupakan tok guru besar yang mengajar ulama-ulama di Madinah. Bukan sebarangan. Alim, subhanallah. Lepas tu dia pegang jawatan, mula dia jadi YB dekat Madinah. Lepas tu dicalonkan oleh sepupu dia Sulaiman bin Abdul Malik untuk menjadi khalifah. Setelah beberapa nama ditolak, akhir naik nama dia Umar bin Abdul Aziz. Kan merintah tak lama kan, 2.5 tahun merintah. Penuh keadilan, keberkatan zaman dia, zaman Umar bin Abdul Aziz. Orang yang alim, yang warak. Sampai masa dia jadi khalifah, pertama sekali dia buat kerja apa? Dia panggil ulama-ulama, dia kata apa? Innakum tujaruna ala amrin, innakum tumaruna ala amrin tujaruna fihi. Dikumpulkan ada 10 orang ulama dekat Madinah. Dia kata, wahai tuan-tuan guru semua, tuan-tuan guru akan diberikan gaji untuk bekerja dengan saya, dengan khalifah. Diberi gaji maksudnya apa? Ulama ni boleh makan gaji dengan pemerintah, tak ada masalah, boleh. Tapi dengan syarat ulama tu ulama yang amanah dengan ilmu dia, bukan ulama yang menjual ilmu dia. Kalau ulama yang menjual ilmu dia tuan-tuan, yang sanggup menggadaikan agama dia, menggadaikan akhirat dia untuk dunia, maka Quran kata apa? Dalam surah Al-A'raf Allah kata apa? Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas. Orang yang jual agama ni tuan-tuan, Allah kata macam anjing. Anjing ni kalau kau biar, dia jeli lidah dia. Tak pernah cukup. Kau dukung dia, kau berambat dia, dia jeli lidah. Tengok anjing kan anjing? Tengok anjing jangan lupa dia. Pernah tengok anjing tak jeli lidah? Senyap. Ada? Itu anjing bisu pun tu lah. Anjing OKU tu. Anjing standard menjeli je. Kenapa menjeli? Tak pernah cukup. Dahaga, lapor tu perangai anjing. Dalam Quran kata macam tu. Ulama' yang menjual agama dia, ibarat seperti anjing. Bismillah minta dia. Minta Allah jauhkan kita daripada sifat macam ini, insyaAllah. Amin. Maka Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu
melantik 10 orang ulama bekerja dengan dia dan dibayar gaji. Yang ulama ni kerjanya apa tuan-tuan? Menegur segala kesilapan kod-kod kalau berlaku di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala. Al-Imam Syafi'i berkahwin di Yaman dengan seorang puteri bernama Humaidah binti Nafi', seorang puteri, seorang perempuan berketurunan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala. Oh, bukan sebarangan kahwin di Yaman dengan keturunan Sayyidina Uthman bin Affan. Imam Syafi'i itu keturunan siapa? Ingat lagi tuan-tuan? Ingat lagi? Hujur ada surah wakil ingat. Kalau tak ingat memang hampir lah. Aku dah cerita berpuan-puan dah. Al-Imam Syafi'i keturunan Rasulullah SAW. Ada seorang moyang Imam Syafi'i bernama As-Sa'ib. As-Sa'ib itu merupakan sahabat Nabi yang masuk Islam lepas Perang Badar. Ya? Jadi Imam Syafi'i bukan sebarangan. Tuan-tuan, sebab tu ya, dalam empat mazhab, mazhab Imam Malik atau mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, empat ni seorang sahaja yang keturunan Nabi, Imam Syafi'i. Bukan kita nak bangga tau, tapi rezekinya macam tu. Alhamdulillah. Dadalah dia keturunan Nabi, kahwin pula bini keturunan Sayyidina Uthman. Masya Allah. Of course saya orang at-tayyibun lit-tayyibat lit-tayyibin wa at-tayyibun lit-tayyibat, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik, lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Sebab tu Nabi kata dalam hadis tu, kabul mar'atu li arba'in, li jamaliha wa nasabiha wa limaliha wa lidiniha fasfar bi dhati dini taribat yadak. Dikahwini orang perempuan dengan sebab empat perkara. Yang pertama, ada orang kahwin dengan sebab kecundannya, kecantikannya, lawanya, li jamaliha. Kita pasal cantik ni, cantik ni susah nak cakap tau. Kadang-kadang kita kata cantik, orang kata cantik. Kadang-kadang orang kata memang tak cantik tapi dia kata cantik. Aku tak faham benda cantik ni. Nak cerita tak cerita tuan-tuan ni. Ni cerita betul bukan tipu tau. Masa ada baca kat Syria, dia ada seorang kawan. Dia dapat gambar budak-budak Malaysia lah. Anak-anak dara yang belajar kat Syria. Dalam gambar tu ramailah, berbelas-belas orang. Antaranya gambar bini aku pun ada lah masa tu. Masa tu belum kahwin lagi lah, baru jumpa lima orang-orang gitu kan. Dalam ramai-ramai awet ni, ada seorang awet ni langsung tak lawa. Tak lawa, sedih siapa cakap. Dengan tak cukup incinya, ya, dengan kulitnya tak berapa. Yelah, tak lawa. Kawan Nana ni, dia tengok gambar dia tu. Bi, oh, kenapa? Bu tengok ni, yang awet ni. Allah huduh ya, huduh ya, huduh. Tak lawa lah. Allah apa apalah buruk benda berkahwin ni. Dia kata apa tau? Tapi aku nak kena ni, aku bahir ke ni. Waduh aku nak tanya dulu. Apa ni, gila ke apa ni? Semua ti. Ada budak-budak di Kelantan. Aku bahir ke ni. Tapi huduh lah muka dia ni. Aku kata waduh datang ni kata. Alah tak apa lagi aku layan. Rupa-rupa je tuan-tuan, dia bukan cakap main-main tau. Dia balik Malaysia, dia cakap dekat bapak dia nak kahwin. Bapak dia okey lah, bapak dia tu imam. Boleh lah berkahwin pergi. Awet mana yang pada tengok sikit ni? Bapak dia kata. Dia bagi gambar, bapak dia tengok gambar, bodoh bu! Bapak dia kata. Belana awet tu ambil lantai putih lepuh buat bihoi ni. Bapak lah bapak dia. Kau paham tak cakap apa ni? Bapak dia kata berlambak awet putih melepak yang kami yang hitam legam macam pontok kuali ni mak. Tak ada air. Nampak orang tua tu. Dia cerita aku. Kata ada anak mana bah? Kita tak mau nak kerja. Berakhir sangat kerja. Bapak dia punya buat. Bapak dia kata pun bodoh lah. Bebek. Tapi kata aku nak juga. Dia dengan bapak dia rapat. Dia kata. Bapak dia macam manjakan dia sikit kan. Masa pergi Minang. Bapak dia tak tengok. Tak tengok. Bodoh. Subhanallah, subhanallah tuan-tuan. Serius aku tak tipu. Kahwin, anak, berkat, hidup, abang damai sekali berperak tuan-tuan. Dia ni, budak lelaki ni muka handsome. Muka adalah, oh Kelantan lah kata. Comel, oh Kelantan. Ha, gitu. Tapi subhanallah. Subhanallah ya. Tak ada kulihal. Nabi kata ada orang kahwin dengan sebab lawa. Ada kahwin dengan sebab harta. Kupoti mau jadi. Boleh tak? Siapa berani? Kupoti.
Ada orang kahwin dengan sebab harta. Ada orang kahwin dengan sebab keturunan. Keturunan. Cerita sikit Fatan sebab keturunan ni ada cerita juga. Fatan dengar je lah, jangan kecil hati eh. Kalau ada kena-kena dengan kita, jangan kecil hati ni cerita pengalaman ni eh. Yang cerita kat saya pun, order tu cerita. Tuan badan cerita. Dia kata apa Ustaz? Aku ni tak macam mana aku shock dengan seorang kahwin ni. Nama Sharifah, yang nama Sharifah ni kan, keturunan Said-Said ni. Jadi, aku ni tak ada Said. Aku ni biasa nak orang Felda. Kenal awak ni. Awak ni tak syok kat aku. Aku pun tak patut mundur kandang. Jadilah dengan awak. Keluarga dia memang tak terima aku. Sebab aku tak ada Said. Kan Sharifah kan kena nama Said. Macam tu. Dah macam, tapi dah dia nak kat aku, aku nak kerja kahwin. Kau tahu ni, aku kahwin dengan dia. Setahun nak kahwin, mak mentua, pak mentua tak cakap, aku tak tunggu. Balik kampung, mak bodoh. Mak bodoh je. Sebab apa? Tak ada Said. Aku kata, kau sepatut suruh kahwin. Kau pelentong lah mula saya. Said Habib Al-Zamzam Al-Qadam. Kau pandai lah kau goreng. Setahun dia kata, tak bercakap dengan aku. Sampailah aku dapat anak, dapat cucu, barulah nak cakap dengan aku. Aku kata, nak kata macam mana, nasib lah kan. Tapi bukan semua macam tu ya. Ada yang okey dan sebagainya. Jadi Nabi kata ada orang kahwin dengan sebab keturunan. Keturunan ni pun bagus juga. Sebab dia main peranan, mendapat zuriat yang bagus. Zuriat yang soleh. Ya, zuriat-zuriat yang alhamdulillah. Contohlah, Ana dulu kahwin. Cewa, cerita tak aku dah pula. Ana dulu, masa Ana nak kahwin, anak kahwin dengan anak tok guru pondok anak lah. Jadi masa orang dengar cerita aku tackle anak tok guru, orang kata kau gila. Sebab ialah ada anak tok guru. Lepas tu dengar-dengar ada dah calon untuk dia ni, untuk anak tok guru ni. Calon tu bukan sebarangan tuan-tuan, orang alih-alih belaka. Tiba-tiba datang mamat sambul ni, kau tahu. Kau panggil lah kundu Nazri Katun. Pasal aku tu lagi katun. Kerja aku ke katun tu. Panggil katun lah katun. Kali kata, kau biar betul. Nazmi katun nama anak ayah itu. Anak ayah dia tu nama Pak Mentua lah. Pula apa level dia. Apa boleh apa aku kata. Tapi, ya lah kan. Bila kita nak ke dia tu, mak aku dah susah hati. Mak kata, kau dah fikir betul-betul ni. Kau dah fikir habis-habis. Kenapa lah? Dari tu anak ulama, orang alim, kau tu apa benda? Abang kau tu paling-paling pun keturunan Wali Songo je. Jauh tahu baru. Kan? Elek mak, elek lah. Dia okey, kita okey lah. Cewa, kan? Jadi tuan-tuan, akhirnya kahwin. Tapi saya teringat satu cerita tau. Dulu masa saya bujang-bujang, masa belajar kat pondok dulu. Satu petang tu saya menyapu bawah rumah pak mentua saya. Masa tu belum jadilah. Masa tu dia tu guru aku. Jadi kita orang masa petang-petang ada aktiviti kena menyapu bawah rumah untuk guru-guru kita lah kan. Jadi kita orang menyapu. Tengah-tengah nyapu tu tuan-tuan, saya ingat lagi my mother-in-law sekarang ni. Dia kata apa tau? Ha, molek lah gitu Haji, boleh dia menantu. Dia kata gitu. Jadi mungkin masa tu ditandikan malaikat aminkan tuan-tuan. Allah Alah kulihan, cari keturunan yang baik. Dan yang keempat, Nabi kata, cari yang ada agama, taribah iadat. Kau cari ada agama, kau akan senang. Kau akan tenang. Cari isteri yang ada agama. Kan? Contoh lagi tuan-tuan. Saya tak tahu dah isteri tuan-tuan semua. Yang perempuan, standard. Mungkin acik-acik pun mungkin tak sama kot. Orang yang lalu-lalang pasang KSCC kan, tengok shopping komplek besar, lepas tu tengok dia punya rantai-rantai emas, tak benda-benda semua tu kan. Yang harga bilion-bilion tu. Kalau perempuan lalu agak-agak tak terdetik hati dia nak benda macam tu. Beg tangan, kulit dinosaur tu, tak nak ke? Yang harga RM30,000 kan, jam tangan, tak nak ke? Bohong lah, confirm nak benda. Kadang saya sajalah menyangkat rumah saya tanya, no tu tak nak ke benda gitu? Dia kata bohong tak nak, dia kata. Perempuan semua nak benda gitu. Tapi dia kata apa? Bila dia nampak benda macam ni, dia kata apa? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hari akhirat. Allahu akbar. Insaf buat apa? Bini kau dah kata. Tahu tak apa. Jadi tuan-tuan,
kalau bini yang pertama tu bukan ustazah cik dan ustazah yang kedua. Tak adalah, tak adalah. Alah kuliah tuan-tuan, Nabi kata cahaya ada agama. Imam Syafi'i dapat Zunasah bin Wazumalin, ada keturunan, mungkin ada harta dan beragama. Ketika Imam Syafi'i kahwin, umurnya lebih kurang 30-an. Dalam dari perkahwinan tersebut, Imam Syafi'i digunakan 3 orang anak, seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Anak lelaki ini bernama Muhammad bin Syafi'i yang nantinya menjadi seorang ulama besar dan menjadi qadi di Al-Jazirah, meninggal pada tahun 240 Hijri. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ditangkap. Ini mujian para alim ulama, tuan-tuan. Kita baca sejarah empat mazhab ini, boleh dikatakan empat-empat ulama ni pernah masuk penjara. Itu standard ulama-ulama yang berjuang betul-betul yang ikhlas, standard mesti masuk penjara. Saya tak pernah lah, alhamdulillah. Tapi saya pernah masuk penjara, kau jangan main sungai bulu. Aku pernah masuk, kau tahu. Tapi dijemput untuk berceramah, tuan-tuan. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika di Yaman menjadi orang yang besar. Beliau disayangi oleh YB di Yaman dan diangkat menjadi KSU tadi, Ketua Seterusnya Negara. Di samping beliau menjadi mufti, guru agama di masjid-masjid dan menyampaikan ilmunya sehingga masyhur nama beliau. Hebat ya, siang kerja, malam dakwah, mengajar. Telah menjadi kebiasaan di dunia yang fana ini. Sesiapa sahaja yang mendapat nikmat, sudah pasti ada orang yang dengki dan berniat jahat kepadanya. Lalu beliau difitnah kepada Khalifah Harun al-Rashid. Zaman itu zaman pemerintahan Khalifah Al-Abbasiyah Harun al-Rashid, yang ketika itu pusat pemerintahan Islam di Baghdad, di Iraq. Apa tuduhannya, tuan-tuan? Dikatakan bahawa Imam Syafi'i mengembangkan fahaman Syiah di Yaman, dan Imam Syafi'i memasuki menyokong golongan Syiah yang sangat membenci Khalifah Harun al-Rashid, Khalifah Abbasiyah ketika itu. Kenapa jadi macam tu? Ditakdirkan dekat Yaman tempat Imam Syafi'i duduk tu ada seorang YB. YB ni tak baiklah, YB yang tak bagus, yang tak adil. Tak pernah nampak muka. Nak dekat pilihan raya, baru nampak muka dia. Naik traktor lah, dekat sawah mendang lah contoh. Tak ada kena-mengena sama ada hidup atau mati. Jadi bila benda-benda yang buat tak betul ni, golongan Syiah, memang perangai Syiah ni memang macam cik penyakit. Dia tak suka lah dengan YB macam ni. Dan Imam Syafi'i pun tak suka juga sebab benda tu tak betul. Eh, kau YB apa macam gini raya, makan gaji buta apa. Bila Imam Syafi'i tegur, cakap, dia tuduh Imam Syafi'i Syiah. Macam kita lah. Dan kadang kita ni pelik juga. Saya ni lawan Syiah, tuan-tuan. Lawan Syiah kan. Contohlah bila datang musim bulan Muharram, orang buat bubur Ashura. Okeylah, orang kamu buat bubur Ashura. Saya pergi makan bubur Ashura. Ada orang kata, ni Syiah ni bubur ni Ustaz. Ustaz pun Syiah juga. Kalau tak, makan bubur ni Syiah. Ni kepala. Kan? Ataupun, contohlah, kita letak nama sekolah kita, Al-Madrasah Al-Husainiyah. Kita ada sunnah, tapi kita sayang kepada keluarga Nabi. Sedang gaya orang kata kita Syiah juga. Kata macam mana? Emosi tu kuat, ilmu tak ada, jadi rosak, tuan-tuan. Alah pilihan, Imam Syafi'i tegur kebukaran yang dibuat oleh YB di Yaman. Tapi dia kata Syiah pun tak suka dekat YB di Yaman ni, Imam Syafi'i pun dituduh Syiah juga. Memang dalam sejarah tercatat bahawa sebenarnya perpusuhan yang mendalam antara orang Syiah yang katanya mengikut Sayyidina Ali berbusuh dengan dua khilafah, Umayyah dan juga Abbasiyah. Pada mulanya pembangunan dinasti Abbasiyah ditolong oleh orang Syiah untuk melawan Bani Umayyah, akan tetapi kemudiannya ternyata orang Syiah tidak senang hati dengan khalifah Bani Abbas. Okey, cerita panjang direngkaskan kan. Jadi tuan-tuan, dulu lepas pada empat orang khalifah kan, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, naik sekejap Sayyidina Hassan. Sayyidina Hassan jadi khalifah 6 bulan saja. Lepas tu dia letak jawatan, dia serah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah. Lepas tu bila Muawiyah meninggal, dia serahkan jawatan kepada anak dia Yazid bin Muawiyah. Setelah itulah
dan jadi apa? Jadi pemerintah dinasti Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah yang memerintah tak silap mana lebih kurang hampir 90 tahun. Lama. Jadi masa dia memerintah tu, Abbasiyah, Abbasiyah keturunan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala tak puas hati. Jadi diorang buat cara macam mana untuk jatuhkan Bani Umayyah. Caranya dia minta pertolongan dengan puak-puak Syiah. Syiah menyapa dengan Bani Umayyah. Cerita panjanglah, banyak dia punya kait-ngait tu. Akhirnya ditarikan Allah, jatuh khilafah Umayyah, naik khilafah Bani Abbasiyah. Bila naik Bani Abbasiyah, jadi Syiah ingat dia dapat jawatan. Lalas tak dapat juga. Masuk angin, keluar asap. Ya, berpegang-pegang, dia lawan. Ha, itu ceritanya. Disebabkan fitnah daripada orang yang dengki terhadap Imam Syafi'i, maka beliau ditangkap bersama-sama kaum Syiah dan digolongkan dengan orang-orang Syiah dan dibawa ke Iraq, ke Baghdad. Ini maknanya apa, tuan-tuan? Inilah Imam Syafi'i pergi ke Iraq kali kedua. Kali pertama, belajar dengan anak murid Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Al-Imam Muhammad bin Abu Yusuf atau Al-Imam Muhammad Abu Yusuf dan Al-Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Kali pertama. Kali kedua dia pergi dekat Iraq sebab apa? Ditangkap. Dituduh terlibat dalam konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan khilafah Bani Abbasiyah. Dibawa ke sana. Dirata dengan rantai besi. Lalu ujian, imtihan bagi Al-Imam Syafi'i. Inilah ujian yang Allah takdirkan berlaku kepada Al-Imam Syafi'i. Memang orang-orang beriman itu banyak mendapat cobaan-cobaan iman. Ya, pengarang ni Kiai Sirajuddin Abbas kata, orang alim, orang yang wara, yang memang hatinya berpaut pada Allah Ta'ala, ujiannya kuat. Sebab tu Nabi kata, Asyadun nasi bala'an al-anbiya sumal amsal fa'amsal. Nabi kata, orang yang paling teruk kena bala ialah Nabi. Lepas Nabi, turun level Nabi. Siapa dia? Para sahabat. Paling teruk kena bala. Lepas tu, para tabi'in. Lepas tu, tabi'in. Lepas tu, ulama-ulama. Jadi siapa yang ditakdirkan Allah termasuk dalam kelompok kategori ulama, mesti diuji, mesti difitnah. Sampai sekarang, tengoklah tuan-tuan, sampai sekarang ulama difitnah dengan pelbagai-bagai tuduhan. Kan? Tuan Guru Syekh Abdul Hadi berusaha nak naik tarafkan agama, apa ni, Mahkamah Syariah R-35, difitnah dengan macam-macam mulut manusia. La haula wala quwwata illa billah. Itu orang kata apa, macam ditadikan standard yang Allah letakkan bagi para ahli ulama. Banyak di antara rombongan Syiah, mana geng Syiah ni, dihadapkan ke khalifah dan dijatuhkan hukuman, hukuman bunuh, hukuman mati. Sebab memang confirm diorang ni memang nak jatuhkan kerajaan Bani Abbasiyah. Sampailah giliran Al-Imam Syafi'i dengan merangkak dengan kedua kakinya. Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i masa tu dibelenggu di rantai dan khalifah tak kenal dia. Cuma pernah dengar-dengar macam itulah, tak kenal siapa dia ni. Al-Imam Syafi'i masuk ke dalam majlis Khalifah Harun al-Rashid dan Imam Syafi'i kata, Assalamualaikum wabarakatuhu. Dia tak kata Assalamualaikum warahmatullah. Dia tak sebut warahmatullah tau. Imam Syafi'i kata apa? Assalamualaikum wabarakatuhu. Kenapa tuan-tuan? Kenapa dia buang rahmatullah? Sebab kalau ada rahmat Allah, maknanya kalaulah khalifah tu ada rahmat, dia takkan ikat aku dengan rantai besi ni. Jadi dia buang perkataan rahmat, hanya kata Assalamualaikum wabarakatuhu. Lalu khalifah ni tak perasan. Dia tengok, puji salam, dia pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah kata, ada apa kata Imam Syafi'i? Wahai khalifah, tadi saya ucapkan salam kepada khalifah tanpa warahmatullah. Khalifah telah mengucapkan kepada saya, Waalaikumsalam warahmatullah. Maksudnya apa? Dan ke atas kamu salam sejahtera dan rahmat Allah. Imam Syafi'i kata apa? Dengan rantai yang begini, ini tanda saya tidak ada rahmat Allah. Ha, dia kata macam tu. Lalu khalifah kata, betul kau cakap. Buka rantai itu. Lepas dia kata. Ini kecerdikan Al-Imam Syafi'i. Dan khalifah Harun al-Rashid, dia tengok Imam Syafi'i, dia confused tau. Sebab Imam Syafi'i relax, tenang, cool, tak
tak panik, tak tak ya tak bergelumpur macam kita kan. Kita tak payah menghadap lah. Ada roblok, roblok. Tak jumpa cik dia, tak. Tengah buat laju, ada speed track, oh, play over tu. Lemak, break. Rasap saya. Tak buat je dia. Lalu, Khalifah Harun Ar-Rasyid berkata, Harun Ar-Rasyid kehairanan melihat ketenangan Al-Imam Syafi'i yang tidak gelisah. Padahal golongan-golongan Syiah yang lain semua dah kena pancung belaka. Lalu Khalifah berkata, kenapa kamu berbicara di hadapan saya tanpa mendapat keizinan saya? Maksud apa? Khalifah kata, kan Imam Syafi'i masuk-masuk, dia terus bagi salam kan. Jadi dulu punya protokol tak boleh macam tu. Biar Khalifah yang mulakan ucapan, baru rakyat yang jawab ucapan Khalifah. Imam Syafi'i masuk-masuk, dia bagi salam dulu. Khalifah kata, ish, dia macam ni, bagi salam dekat aku. Lepas tu Imam Syafi'i kan jawab pula kan, rahmat Allah kalau macam gini kena rantai, bukan rahmat namanya. Lalu apa kata Imam Syafi'i? Allah berfirman, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihan la yastakhlifannahu fil ardi kama istakhlafalladhina min qablihim وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سُورَةُ النُّورِ آيَةُ 5. Allah berfirman, Allah Ta'ala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang beramal dengan amalan yang saleh, la yastakhlifannahum fil ardi, kamu akan dijadikan khalifah, mana diberikan kemenangan di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala berikan kepada umat-umat terdahulu. Dan Allah Ta'ala akan menetapkan agamanya di atas bumi ini sebagaimana yang Allah redha. Dan Allah Ta'ala akan berikan ketenangan, hilang rasa takut daripada rasa ketakutan selama ini, datang ketenangan. Yang mudu dari yang mana kamu menyembah aku dan kamu tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu pun. Khalifah dengar, dia berkata, hebat ini, mukadimah dengan ayat Al-Quran. Lalu Khalifah berkata, siapakah nama kamu untuk mendengar cerita ini tuan-tuan, sehingga bertemu pada episod yang lebih menyaspekkan pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. InsyaAllah pada umuran rezeki, kita akan sambung lagi tentang ini, dialog antara Al-Imam Syafi'i dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah Bani Abbasiyah ketika itu. Wallahu'alam bissawab. Tuan-tuan semua, macam biasalah ya, mahat kami memerlukan bantuan tuan-tuan semua. Dan saya tak pasti dah kalau Ustaz Saiful ada share dengan tuan-tuan, mahat kita orang ni nak buat golf amal. Main golf kau jangan main-main. Saya bukan saya punya idea tau. Saya langsung tak pernah batang golf pun aku tak nak pegang. Adalah seorang hamba Allah ni, dia kata, Ustaz, kita buat golf amal eh, untuk bantu mahat Ustaz. Okey, anda sudah ke haji lah, haji buat lah. Dia buat dekat mana tuan-tuan? The Mind. Saya pun tak tahu mendatang apa The Mind ni. Dia kata The Mind ni dalam Malaysia martabat paling tinggi di dunia Malaysia. Tanyalah kaki-kaki golf, siapa yang tak pernah main dekat The Mind, dia tak power lagi. Ibarat orang kita pergi Mekah lah macam tu dia kata. Oh, Mekah lah pula punya kau. Dan untuk maklumat tuan-tuan, The Mind telah diambil alih. Ownernya masih Cahyanul Alif. Ownernya masih Cahyanul Alif. Tapi segala penyelenggaraan semua-semua-semua tu diambil alih oleh seorang kumpulan beragama Islam, seorang yang sikoh dipercayai, yang banyak menjaga mahat-mahat di negara kita, tuan-tuan. Tahu, nak tahu siapa? Dah macam rasa kita nak ni. Kalau tuan-tuan pergi ke kaum baru, nampak zikir. Bangunan zikir tu dekat masjid kaum baru, itulah hamba Allah yang ambil alih kelab golf The Mind. Jadi tak ada arak, tak ada betina, harap jadah apa, halal lah, tayyiban. Ya. Yeah? Jadi insya-Allah siapa-siapa yang berminat nak main golf amal tu, bolehlah hubungi saya ataupun Ustaz Saiful tu ya. Borang semua ada untuk kita menyegerakan pembinaan Mahat Turas Al-Islami yang tak start lagi ni. Duit dah ada dah insya-Allah, tapi tak start lagi tu dengan sebab kewangan lah satu, kemudian masih dalam proses. Gerak tu ada tiga nama, jadi tengah berproses. Alah kuliah, semoga Allah memudahkan urusan tu insyaAllah.
dan Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita menegakkan agamanya. Aku lakukan lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atuhu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Inna insana fi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lepas zuhur kita akan buat solat hajat untuk Encik Muhammadiyah Muhammad kerana kurang sihat, dan Puan Sufiah kerana dijangkitan kerana kerenyakitan paru-paru.